Berikut ini adalah pengujian inverter siap pakai 5000 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk cara setting dari LCD digital ini atau battery control ini. Langsung saja kita nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk cara setting dari battery control ini ya. Di sini untuk S1 ini untuk inverter pertama kali hidup, kemudian S2 ini untuk settingan batas bawah dari inverter. Cara settingnya seperti ini. Untuk S1 kita tekan sampai dia berkedip, kemudian bisa kita tambahkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer nih ya. Di sini saya setting untuk settingan S1 atau inverter pertama kali hidup di posisi 24,4 volt ya. Kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting. Untuk S2 caranya juga sama, kita tekan seperti ini sampai dia berkedip, kemudian baru bisa kita tambahkan dan kita kurangkan seperti ini ya. Di sini akan saya setting di 21,2 volt untuk settingan batas bawah atau S2. Kita tunggu sampai dia berhenti berkedip, artinya ini dia sudah tersetting ya. Untuk S1 di 24,4 volt, kemudian untuk S2 di 21,2 volt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan adaptor nih ya. Akan saya turunkan tegangan untuk ke S2 atau settingan batas bawah. Ini otomatis dia proteksi off setelah saya turunkan tegangan. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk PS1 atau inverter ini pertama kali hidup. Setelah saya naikkan tegangan, otomatis dia kembali on ini ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut untuk pengujian menggunakan beban. Sekian, terima kasih.